Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Guru. Lagi-lagi kalian berjumpa. Alhamdulillah. Tema 5, subtema 1 sampai subtema 4 sudah selesai. Hari ini kita akan melakukan ulangan harian bersama Pak Guru. Nanti Pak Guru bacakan 2 kali pengulangan setiap soalnya. Anak-anak cuma mengisi ABC-an saja ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sekarang Pak Guru mulai ya anak-anak. Anak-anak perhatikan, nanti Pak Guru ulangi 2 kali pembacaan soal. Nomor 1. Perhatikan gambar. Berapa orang yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan mendorong seperti gambar di atas? Titik-titik. A 2, B 3, C 4. Pak Guru ulangi. Nomor 1. Perhatikan gambar. Berapa orang yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan mendorong seperti gambar di atas? Titik-titik. A 2, B 3, C 4. Nomor 2. Gerakan dorong-mendorong atau bertumpu bertujuan untuk melatih kekuatan. Titik-titik. A otot lengan dan tangan. B otot kaki. C otot perut. Pak Guru ulangi. Nomor 2. Gerakan dorong-mendorong atau bertumpu bertujuan untuk melatih kekuatan. Titik-titik. A otot lengan dan tangan. B otot kaki. C otot perut. Nomor 3. Yang dilakukan Benny bersama ayahnya ialah titik-titik. A olahraga bergantung. B olahraga mengayun. C olahraga bertumpu. Pak Guru ulangi. Nomor 3. Yang dilakukan Benny bersama ayahnya ialah titik-titik. A olahraga bergantung. B olahraga mengayun. C olahraga bertumpu. Nomor 4. Gambar di samping ini adalah gerakan titik-titik. A mengayun. B bergantung. C bertumpu. Pak Guru ulangi. Nomor 4. Gambar di samping ini adalah gerakan titik-titik. A mengayun.
B bergantung, C bertumpu. Nomor 5. Sebelum melakukan gerakan bertumpu dengan kursi, kita perlu melakukan titik-titik terlebih dahulu. A. Pendinginan. B. Pemanasan olahraga. C. Koordinasi olahraga. Pak guru ulangi. Nomor 5. Sebelum melakukan gerakan bertumpu dengan kursi, kita perlu melakukan titik-titik terlebih dahulu. A. Pendinginan. B. Pemanasan olahraga. C. Koordinasi olahraga. Nomor 6. Apabila kita ingin melakukan gerakan bergantung, organ tubuh yang kita gunakan adalah titik-titik-titik. A. Tangan. B. Kaki. C. Kepala. Pak guru ulangi. Nomor 6. Apabila kita ingin melakukan gerakan bergantung, organ tubuh yang kita gunakan adalah titik-titik-titik. A. Tangan. B. Kaki. C. Kepala. Nomor 7. Perhatikan gambar ya anak-anak. Yang dilakukan seperti gambar di samping adalah gerakan titik-titik-titik. A. Keseimbangan. B. Berjalan di titian. C. Roll depan. Pak guru ulangi. Nomor 7. Perhatikan gambar ya anak-anak. Yang dilakukan seperti gambar di samping adalah gerakan titik-titik-titik. A. Keseimbangan. B. Berjalan di titian. C. Roll depan. Nomor 8. Yang dilakukan gerakan di samping adalah gerakan titik-titik-titik. A. Keseimbangan bangau. B. Keseimbangan kapal terbang. C. Keseimbangan bertumpu. Pak guru ulangi. Nomor 8. Yang dilakukan gerakan di samping adalah gerakan titik-titik-titik. A. Keseimbangan bangau. B. Keseimbangan kapal terbang. C. Keseimbangan bertumpu. Nomor 9. Gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat disebut gerakan A. Lokomotor. B. Non-lokomotor. C. Manipulatif. Pak guru ulangi. Nomor 9. Gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat disebut gerakan A. Lokomotor. B. Non-lokomotor. C. Manipulatif. Nomor 10. Gerakan yang dilakukan tidak mengalami perpindahan disebut gerakan titik-titik. A. Lokomotor. B. Non-lokomotor. C. Manipulatif. Pak guru ulangi. Nomor 10. Gerakan yang dilakukan
tidak mengalami perpindahan disebut gerakan titik-titik. A. Lokomotor. B. Non-lokomotor. C. Manipulatif. Baik anak-anak, itu tadi adalah latihan ulangan harian kalian. Nah, kalian kerjakan dengan teliti dan cermati ya anak-anak. Baik, pesan dari Pak Guru, selalu berbakti kepada kedua orang tua, jaga kesehatan, dan rajin beribadah sholat 5 waktu. Dan mengaji juga jangan sampai terlupakan. Nanti tugasnya kirim Pak Guru di foto, hanya abisian saja ya anak-anak. Lalu kirimkan kepada Pak Guru. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga SDIT Bunaya. Sehat, kuat, ceria.